Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Taufik. Pada video saya kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk merakit kipas angin berdiri merek Cosmos ukuran 16 in. Kita mulai dari kaki-kakinya. Di sini terdapat 4 buah baut. Kita copot terlebih dahulu. Ini nanti akan dipaskan dengan tiangnya ya teman-teman. Nah, setelah tercopot, kita paskan dengan tiang kipas angin. Setelah itu kita pasang baut-bautnya. Pastikan untuk penempatan bautnya pas dengan lubang yang sudah tersedia. Lalu kita kencangkan saja semuanya. Ada 4 titik. Jangan lupa pastikan semua baut sudah dipasang dengan kencang. Mantap. Lalu kemudian kita pasang headnya. Head ini dia berisikan mesin dan dinamonya, dimana nanti untuk baling-baling akan dipasang di depan headnya. Nah, kebetulan di sini ada baut satu untuk mengunci head dengan tiang. Kita lepas terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pasang head ke tiang. Lalu kemudian kita baut supaya kencang. Kita kencangkan kembali, dipastikan. Karena kalau tidak kencang bahaya, bisa jatuh. Nah, setelah head terpasang, kita tinggal pasang untuk jaring pelindung bagian dalam. Caranya seperti ini. Jadi dia sudah ada apa ya, plug and plug-nya. Lalu kita pasang penguncinya supaya bagian dalam itu tidak goyang dan lepas. Pastikan benar-benar kencang. Nah, jika sudah kencang seperti ini, kita tinggal pasang baling-baling. Teman-teman harus perhatikan, baling-baling ini ada coakannya. Jadi si coakan baling-baling itu harus benar-benar masuk ya, terkunci dengan pin dari center dinamo yang ada seperti ini. Jika sudah terpasang, kita tinggal pasang pengunci dari baling-balingnya supaya tidak lepas. Jangan lupa muternya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Pastikan benar-benar kencang kembali. Mantap. Setelah itu kita tinggal pasang untuk pelindung jaring yang bagian luar ya. Nah, langkahnya kita kendurkan dulu pengaitnya. Ini digunakan untuk merekatkan antara jaring luar dan jaring dalam. Lalu setelah itu kita paskan saja. Kadang-kadang untuk pasang ini agak sedikit susah ya. Jadi kita benar-benar harus kendurkan dulu pengikatnya. Nah, setelah itu seperti biasa, kita kencangkan untuk tunnel penguncinya. Pastikan benar-benar pas dan terkunci dengan kencang. Mantap. Nah, setelah itu kita coba sambungan ke listrik. Di sini untuk on off nya ada di sebelah samping. Kita tinggal putar dan bergoyang teman-teman ya. Ternyata works. Barang yang kita beli itu aman, normal. Dan tunnel untuk supaya tidak geleng kanan kiri ada di atas di head nya Jika teman-teman ingin menambah ketinggian, untuk penguncinya ada di bawah. Jadi untuk naik dan turunnya sesuai kebutuhan kita. Nah teman-teman, demikian tadi video singkat bagaimana cara kita merakit kipas angin Cosmos ukuran 16 in. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau video dan gambar yang blur, saya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.